Dawes Jagar lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 1879. Sebagaimana yang dia tulis pada riwayat hidup singkat saat mendaftar di Universitas Zurich atau University of Zurich. Pada September 1913, ayahnya Agus Henry Edward Dawes Jagar, keturunan Prancis Portugis Belanda, adalah seorang agen di bank kelas kakap, yaitu Netherlands Indies Escamtobank. Agus ayahnya memiliki darah Belanda dari ayahnya, Jan, yaitu adik dari Edward Dawes Jagar, dan dari ibunya, Louis Busquart. Sementara itu, ibu Dawes Jagar lahir di Pekalongan, Jawa Tengah dari pasangan Polandia-Jerman-Jawa. Dawes Jagar anak ketiga dari empat bersaudara. Setelah menyelesaikan sekolah, Ernest menjadi pengawas di perkebunan kopi di Jawa Timur. Itu dilakukannya untuk mengetahui bagaimana kondisi hidup rakyat, upah, dan sebagainya. Dari hal itulah, Ernest menggunakannya sebagai modal perjuangan. Tahun 1899, ibunda Ernest meninggal dunia. Ernest amat terpukul dengan kematian ibunya. Di saat-saat itu, di Hindia Belanda masuk berita-berita tentang Petambur, dan akhirnya ia memutuskan untuk menjadi tenaga sukarelawan berangkat ke Afrika Selatan pada tahun 1899. Petambur merupakan peperangan yang terjadi di Afrika Selatan antara Imperium Britania melawan dua Republik Boer Merdeka, yakni Negara Bebas Orange dan Republik Transvaal, antara abad ke-19 dan abad ke-20. Orang Boer atau Afrikaner merupakan keturunan kolonis Belanda yang sebagai pioner merambah ke pedalaman Afrika Selatan dan mendirikan Orange Free State serta Zuid-Afrikaanse Republiek. Sebenarnya, Perang Boer berlangsung dua kali. Perang Boer pertama pada tahun 1880 sampai 1881 dan yang kedua pada tahun 1899 sampai 1902. Namun, yang biasa diingat sebagai Perang Boer adalah yang kedua. Ketika perang berakhir, secara pasti berakhir pula riwayat Republik Boer yang berdaulat di Afrika bagian selatan.
Orang Pur menamai perang ini sebagai Perang Kemerdekaan. Tokoh nasional Indonesia Ernest Duis Deger pernah berpartisipasi dalam perang ini di kubu Republik Transvaal. Waarvan komen dan toch wel de slangen, wel van de zaak. Kritik kebijakan politik kolonial melalui tulisan-tulisan di surat kabar dan majalah. Dengan gaya penulisan yang berani, Ernest mendesak pemerintah untuk mengubah garis kebijakan yang ditempuh. Gagasan-gagasan Ernest dalam pers India mendapat perhatian dari kalangan Indo dan pribumi. Persamaan idealis kemudian mempertemukan Ernest dengan dua tokoh pribumi, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Dan mereka bergabung dalam harian The Express. Inilah gedung sekolah SMPN 1 Bandung. Berawal dari dorongan Suwardi Suryaningrat yang saat itu sudah mendirikan perguruan taman siswa, ia kemudian ikut dalam dunia pendidikan yang mendirikan Sekolah Kesatrian Institut atau KI di Bandung. Ia banyak membuat materi pelajaran sendiri yang instruksinya diberikan dalam bahasa Belanda. KI kemudian mengembangkan pendidikan bisnis, namun di dalamnya diberikan pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah dunia yang materinya ditulis oleh Ernest sendiri. Akibat dari pelajaran sejarah ini yang anti kolonial dan pro Jepang, tahun 1933 buku-bukunya disita oleh pemerintah Karesidenan Bandung dan kemudian dibakar. Duis Deger ditangkap, dibuang ke Suriname pada tahun 1941 melalui Belanda. Di sana ia ditempatkan di suatu kamp jauh di pedalaman sungai Suriname yang bernama Jordan Savanna atau Padang Yahudi. Ketika kabar berakhirnya perang berakhir,
Para interniran atau buangan di sana tidak segera dibebaskan. Baru menjelang pertengahan tahun 1946, sejumlah orang buangan dikirim ke Belanda, termasuk Doelsteker. Di Belanda ia bertemu dengan Nelly Albertina Kezema Nekumel, seorang perawat. Nelly kemudian menemaninya ke Indonesia. Hingga mereka berhasil tiba di Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia, pada tahun itu, pada tanggal 2 Januari 1947. Tak lama setelah kembali, ia segera terlibat dalam posisi-posisi penting di Republik Indonesia. Dia menjabat sebagai Menteri Negara tanpa portofolio dalam Kabinet Syahrir III, yang hanya bekerja dalam waktu hampir 9 bulan. Selanjutnya berturut-turut ia menjadi anggota delegasi negosiasi dengan Belanda, konsultan dalam Komite Bidang Keuangan dan Ekonomi di delegasi itu, anggota DPA, pengajar di Akademi Ilmu Politik, dan terakhir sebagai Kepala Seksi Penulisan Sejarah di bawah Kementerian Penerangan. Di mata beberapa pejabat Belanda, ia dianggap komunis, meskipun ini sama sekali tidak benar. Pada tahun 1947, Doelsteker menikah dengan Nelly, yang sebelumnya ia telah menikah dengan Clara Carlotte Deitch, namun pernikahannya telah kandas. Kemudian dengan Johanna Petranole Mosel pada 1905 sampai 1978, dan hanya kandas ketika Doelsteker diasingkan di Suriname. Johanna telah menikah dengan Jafar. Setelah menikah dengan Nelly, Doelsteker kemudian menggunakan nama Dano Dirja Setiabudi dan Nelly menggunakan nama Harumi Wanasita, nama-nama yang diusulkan oleh Soekarno. Doelsteker tinggal satu rumah dengan Soekarno. Ia juga menempati salah satu rumah di Kaliurang. Dan dari rumah di Kaliurang, inilah pada tanggal 21 Desember 1948, ia diciduk dengan Belanda yang tiba dua hari sebelumnya di Yogyakarta dalam rangka aksi polisionil. Waarvan komen dan toch wel de slangen, wel van de zaak. Niettegenstaande het sluiten van de wapenstilstand in oktober 1946, vonden herhaaldelijk schendingen van deze overeenkomst plaats. Zo werden onder andere grote waterwerken vernield, waardoor uitgestrekte gebieden onder water werden gezet. De te velden staande rijst, zo dringend nodig niet alleen voor de Indonesische bevolking, maar voor de gehele wereld, werd grotendeels vernield. Dit gevoegd bij het blokkeren van voedsel bracht grote ellende over de bevolking. Zonder bezittingen, zonder dak, zonder eten wachten velen tot de dood hen verlossing bracht. 25 maart 1947. Snelheid was geboden omdat de verschroeide aardepolitiek dreigde. En in vele gevallen gelukt het verwoestingen van eigendommen te voorkomen.
Op dezelfde dag trokken de troepen van de landmacht door de straten van Bandung. Ook hier kon door snel optreden veel vernieling worden voorkomen. De verhouding met de bevolking was gunstig en bij het naderen van onze troepen keerden velen naar hun desa's terug. Zijn de woorden niet altijd gelijk, waar komt het toch steeds op neer? Jongen in Indië, hou je maar haast, daar in het land van Smaragd. Denk aan je oudje, je meisje ophou, denk aan wat hier op je jongen in Indië, hou je maar haast. Straks kom je immers naar huis. Dan wacht wat je lief is, je op aan de boord. Jongen, dan ben je weer thuis. Niet er maar niet voor, ik sla maar door. Is het voor mij maar geen angst. Je moet niet tobben, dat houdt je geen steek. Dan duurt de scheiding het lang. Warm in de tropen en moeilijk het leven, en duizend gedachten gaan ver over zee. Van moeders en vrouwen die thuis zijn gebleven, maar over en weer ligt men met elkaar mee. Verlangend ziet men naar de Hollandse brieven, in Holland snakt men naar de post uit de oost. In ieder gezin zijn er bierbrugge lieven, die vinden in brieven een kostbare troost. Zij zijn ver van huis maar weten, en dat is voor hen een troost, dat we hen niet zijn vergeten, want ons hart is bij de jongens in de oost. Ik heb bij hen geleefd, ik heb met hen gegeten, ik heb hun gedachten en stemmen gepeild. En als zij vertelden, dan kwam het te weten, dat elk in den geestvraag in Holland verwijlt. Ik sprak er die raken in zuiver vervoeren, ze lieten portretten van kinderen zien. Ik voelde de moeilijk verborgen ontroering, ik heb daar geleerd wat betekent ik dien. Zij zijn ver van huis maar weten, en dat is voor hen een troost. Dat we hen niet zijn vergeten, want ons hart bij de jongens in de oost. Indonesië, in al zijn bonte schakeringen, keert meer en meer tot normale verhoudingen terug. Beladen met haar koopwaar begeeft de inlandse bevolking zich regelmatig naar de markten. Aan de rand van Batavia houden desondanks onze soldaten een oogje in het zeil om te voorkomen dat wapens of munitie naar de stad worden gesmokkeld. Hier is de Nierom te Bandung. Wij gaan u sluiten, luisteraars. Vaarwel tot betere tijden. Leven het vaderland, leven de koningin. Setelah diinterogasi, ia lalu dikirim ke Jakarta untuk diinterogasi kembali. Tak lama kemudian, Toos Dekker dibebaskan karena kondisi fisiknya yang payah dan setelah berjanji tak akan melibatkan diri dalam politik.
ia dibawa ke Bandung atas permintaannya. Harumi kemudian menyusul ke Bandung setelah renovasi. Dijulukinya Jiwa Juwita di Lembang Week.